Ini kunci utama kenyamanan investasi di Malaysia. Kejayaan Malaysia adalah karena pertumbuhan ekonomi nasional yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bisa berjalan dengan baik karena iklim investasi yang kondusif, baik itu investasi asing maupun domestik, yang tumbuh secara berkesinambungan. Iklim investasi Malaysia yang kondusif membuat dunia usaha cepat berkembang dan maju, sehingga menciptakan lapangan kerja yang luas dan menyerap banyak tenaga kerja lokal dan asing, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat yang berefek multiplier ekonomi pada bidang usaha lainnya seperti restoran, mal, pariwisata, apartemen, perhotelan, dan lain sebagainya. Kunci utama dari semua kemajuan ekonomi Malaysia adalah terletak pada stabilitas keamanan, politik, hukum, dan sosial, sehingga membuat Malaysia menjadi negara yang paling aman dan damai, yang mana lalu membuat iklim investasi menjadi cerah. Situasi Malaysia yang aman dan damai juga membuat jutaan tenaga kerja asing merasa betah nyaman bekerja di Malaysia. Hal itu berperan penting bagi kelancaran pembangunan di Malaysia. Bayangkan saja bila stabilitas keamanan suatu negara tidak stabil, terganggu oleh bentrok sektarian, kericuan politik, ketidakpastian hukum, keresahan sosial, maka iklim investasi menjadi suram. Pengangguran meningkat, kriminalitas merajalela, ujungnya adalah pembangunan terhambat dan pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Malaysia mampu menjaga stabilitas di segala bidang karena ditopang oleh pertama, Islam sebagai agama resmi negara, kedua, ideologi lima rukun negara Malaysia, ketiga, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong adalah sosok pemimpin negara yang dihormati sebagai simbol pemersatu bangsa Malaysia.